Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Pagi. Mahkamah Kehormatan Dewan hari ini akan memanggil Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Luhut akan didengarkan kesaksiannya dalam kisruh perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Geram namanya disebut 66 kali, Menko Polhukam Luhut Panjaitan merespon panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan. Luhut mengaku siap memberi kesaksian dalam sidang MKD hari ini. Mantan Menteri Perindustrian di era Presiden Abdurrahman Wahid berjanji akan membeberkan mengapa namanya disebut-sebut dalam percakapan antara Setia Novanto, Ma'ruf Samsudin, dan Reza Khalid. Luhut bahkan menantang sidang digelar terbuka. Ya terbukalah, nggak adil kalau dibikin tertutup. Kemarin nggak adil. Terbuka. Saya nggak ada yang saya tutup-tutupi, saya ingin terbuka semua itu. Nama Luhut muncul dalam percakapan terkait pembangunan PLTA di Papua. Dari situlah kemudian muncul beragam spekulasi pentingnya peranan Luhut dalam kontrak karya PT Freeport Indonesia. Akankah Luhut berbicara jujur dalam sidang hari ini? Tim Liputan MNC Media memberitakan.